Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat rehat yang sudah rehat ya. Selamat aktivitas yang masih beraktivitas di kebun. Saat ini kita teruskan video tentang pengolahan lahan ya. Yang alhamdulillah kondisinya sudah seperti ini, sudah hampir 70% lah ya. Semua bedengan sudah kita buat, tinggal perapihan. Pupuk dasar seperti kompos dan kohe sudah masuk. Lebar bedengan 80-an ya. 80 cm. Parit sekitar 70-an. Dan ini sudah ditebar abu, kemudian rencananya kita akan menggunakan dolomit juga untuk penetral pH tanah. Ketinggian bedengan rata-rata ya di 30 cm. Tapi tanahnya masih kering ya, masih kasar, belum halus. Nanti akan kita kocor-kocor JMS, kemudian nitro, probiotik sebagai dekomposer untuk mengkomposkan rumput-rumput yang saya tumpuk di atas bedengan, kemudian ditutup dengan tanah tipis-tipis. Bedengan panjangnya ada yang 60 meter, ada yang 50 meter. Karena bentuk lahannya itu miring. Kemudian pohon-pohon yang tinggi ini sengaja tidak saya tebang ya, ini saya pangkas supaya tidak terlalu panas. Rata-rata pH tanah merah seperti ini tuh di bawah 6 ya, biasanya 5, kemudian 5,5, bahkan 4 juga. Jadi kita harus betul-betul menaikkan pH-nya. Nanti kita coba ukur ya besok-besok. Biasanya tadi kan menggunakan abu, kemudian dolomit, sering kocor nitro, kemudian JMS tuh yang saya lakukan ya biasanya untuk menaikkan pH tanah. Untuk panjang bedengan yang sebelah sini kurang tidak begitu panjang ya, hanya sekitar 50 meter, sedangkan yang di tengah sana itu 60 sampai 70 meter. Sudah ke depan, nanti kita akan tanam-tanam yang variasi ya, seperti cabe, kemudian terong, tomat di sini di depan. Nah, ini saya coba membuat JLF ya, skala kecil dulu, karena JLF lebih lama lebih bagus. Dan ini sudah terpasang pipa baru sebagian. Selanjutnya kita akan memasang pipa setiap samping. Jadi kita ambil dari pinggir, kemudian kita sambung ke tengah ya. Jadi kita main selang. Jadi kita manual dulu dengan menggunakan selang biasa ya, ataupun pipa. Dan ini sumber airnya alhamdulillah sudah kita dapatkan. Alhamdulillah lumayan deras lah. Ini sudah bisa kita gunakan untuk cuci kaki, cuci tangan, sholat, mandi. Karena penampungannya jauh di sana, di luar sana. Ini menyeberang jalan perkampungan ya. Jadi kita memasang pipa di sana. Kemudian penampungannya pun di luar sana. Nanti akan kita tunjukkan ya. Nah, inilah sahabat bunku penampungan air atau toren yang kita gunakan. Ukurannya tidak terlalu besar ya.
Dan ini mesinnya, mesin kecil. Kemudian ini pipa untuk turun air ya. Pipanya ada di luar pagar. Ini pipanya lumayan besar, 2 inci supaya tekanan airnya besar ya atau tinggi. Kemudian kita salurkan air melalui pipa. Pipanya sudah saya pendam di luar pagar. Nah, itu kebunnya di sana. Di seberang jalan sana, dan ruangan ini atau tempat ini nanti kita akan jadikan gudang. Nah, ini dia di luaran pagar tadi ya. Pipa sudah saya pendam di sini. Ini sekitar 30 sampai 35 meter panjangnya ya. Tembus ke sana terus. Nah, ini dia jalan. Nah, ada jalan perkampungan, pipanya ada di kolong jalan ini. Tembus ke sini. Alhamdulillah sudah ditutup ya, sudah dicor. Dan ini bambu-bambu buat lanjaran nantinya. Nah, ini dia pagar, pagar kebun tadi. Yap. Nah, ini dia. Alhamdulillah ya, sudah sampai berarti air ke penampungan utama atau penampungan di kebun. Tuh, kebunnya di sana, nanti akan kita atur kembali ya untuk saluran irigasinya. Demikian ya Sobat Bunku, video singkat dari Sobat Bun 14 untuk pengolahan lahan. Kita tunggu perkembangan selanjutnya ya, besok-besok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.